Lesti Kejora buka-bukaan soal penyakit sang ayah yang hingga saat ini belum diobati. Berawal dari Irfan Hakim yang menanyakan terkait penyakit ayah Lesti Kejora dalam acara di Trans 7. Dirinya mempertanyakan soal tumor yang diderita ayah Lesti Kejora. Jadi bapaknya tuh tumor harus dioperasi, nggak ada biaya, akhirnya juara dapat uang banyak, apakah langsung dilaksanakan operasinya, ucap Irfan Hakim. Lesti Kejora pun mengatakan, jika hingga saat ini sang ayah belum melakukan operasi tumor, nggak mau, sampai saat ini pun nggak mau, ujar Lesti. Meski sang ayah tidak memiliki tumor yang ganas, Lesti mengatakan jika tumor sang ayah dibiarkan akan semakin membesar. Jadi bukan tumor ganas, tumor jinak gitu loh, daging jadi gitu. Emang makin besar kalau dibiarin, ujar Lesti Kejora. Tangis istri Rizky Billar pun pecah saat menceritakan perjuangan sang ayah yang menunda operasi lantaran belum siap. Lesti juga mengatakan jika pada saat itu sang ayah mengaku ingin menemani Lesti sampai ada pengganti sang ayah. Karena bapaknya belum siap, waktu itu tuh ingin nemenin dedek dulu sampai benar-benar ada pengganti bapak gitu katanya, tutur Lesti. Tak sampai di situ, air mata Lesti terus berlinang saat sang ayah tidak pernah meminta apapun kepadanya dan hanya ingin sehat dan melihat sang anak bahagia. Kalau sama bapak mah, bapak pingin apa bapak mah, cuma pingin bapak sehat panjang umur bisa melihat duduk bahagia, tuturnya. Seperti diketahui, Lesti Kejora memang paling dekat dengan sang ayah dan dirinya sangat menyayangi keluarganya dan rela melakukan apapun untuk keluarganya. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami doakan semoga rezekinya berkah dan terus berlimpah.